guys, kembali lagi di YouTube channel aku. So hari ni aku nak cerita dekat korang sebuah rumah ni agak misteri yang pernah didiami oleh seseorang. Okay, and ada someone ni cerita dekat aku kisah pengalaman dia duduk dekat rumah tu selama beberapa tahun juga. And seseorang tu dia cerita dekat aku rumah tu ada banyak kelibat dia pernah tengok. Macam ada dalam bulan lepas macam tu dia nak tidur malam. Nak tidur, penangga datang dekat dia. Dia tak tahu sebab dia nak ke. And seseorang ni dia berdekat aku. Setiap hari dia nampak kelibat orang dekat dapur ataupun dia. And dua hari lepas someone ni dia cerita dekat aku dia kena tindih dua kali dalam semalaman macam tu. Jadi someone ni dia kena tindih and badan dia terkunci macam tu, rasa kejang macam tu. Sebabnya okay, jadi keesokan harinya dia bangun tidur tu dia terus mandi-mandi semua-semua. And then setelah mandi tu dia dah siap-siap. Jadi dia pun rasa takutlah. Jadi dia pun pasang ayat Al-Quran. Jadi benda tu panggil dia semakin kuat-kuat lagi. And aku tanyalah sama ni tak takut ke. And then dia beritahu dia dah kali dah. Macam benda tu bukan nak kacau sangat. Dia cuma nak tunjuk kelibat dia bahawa dia tu wujud sebenarnya dekat rumah tu. Tapi dia tak kacau lah. Persoalannya aku nak tanya korang, korang rasa benda tu nak bagi tahu sesuatu ataupun dia sahaja keluar sebab lama tak keluar ataupun memang dia nak bagi tahu sesuatu dekat rumah tu? Cerita ini berakhir di sini saja. Okay, jangan lupa subscribe and comment di bawah. Thank you.